Assalamualaikum guys, halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja guys ya. Oh guys, hari ini aku mau bikin konten sama Chris ya, coaching guys. Dia ini kayaknya bisa hamil, ya kan? Dia itu apa namanya? Tuh guys, kalian bisa lihat tuh. Gitu. Khusus guys, hari ini aku bikin konten sama Chris ya kan. Soalnya kalian ada yang tahu ya. Ada yang tanya, Chris itu siapa? Chris itu siapa? Chris itu ini guys, kucingku ini dong. Nah, arek paling ini guys, nah ini guys. Ini kemarin tuh kayak dia hamil ya. Lepas 3 hari ya toh. Tuh guys, buntutnya gak sok meneng, terus perutnya kayak semakin membesar kan loh. Nah, terus ada apa? Ada itu nih buat ngemii anaknya besok guys. Udah ada, tak pesan tadi ada 6. Ya, terus perutnya sama besar. Terus dia sekarang lebih mager ya. Dia sekarang lebih mager loh. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini guys namanya Gris. Tuh. Oke, nah ini waktunya grooming, wis panjang-panjang ini loh. Loh. Aduh. Ada bentuknya kepide. Ya kan? Dan ini sekarang lebih sensitif, guys. Gitu. Ini sekarang lebih sensitif. Sorry ya. Sorry, oke? Okay? Sorry. Itu habis kepitek ya. Kan enggak tahu aku, ya toh? Enggak tahu, guys. Aku enggak tahu. Iya. Enggak tahu. Jadi, bentuk kepide dia marah, guys, lo. Dia lebih sensitif sekarang ya. Kuping lo, kupingnya marah-marah gitu. Ya ini namanya Chris, tuh. Dek sekarang hamil kayak Chris. Buntutnya kepite lah, buntutmu. Oh, babat terus, Chris. Ya kena tanganku lah. Iya, tuh, guys. Mager, guys. Ini kayak hamil ini. Besar, ya kan. Terus sekarang mageran, guys. Ini namanya cantik ini, guys. Gitu. Tapi dek aku suka banget sama snack. Snacknya sekarang habis, guys, dek. Aku lihat, aku buka kotak, ada enak langsung marah nih, guys. Tadi biasanya kulkas aja, kulkas. Ya, pakan ini taruh kulkas. Lihat, aku buka kulkas ya. Tuh kan. Bukan, gak ada snack. Tuh, gak ada snack. Itu tuh guys. Aku mau minum, ini ada kurma ini. Mau kurma. Guys, dia cuantik aja. Tuh, cuantik guys. Wow, kayak singa guys. Tuh ya. Tuh kan. Tuh. Gak asing ini guys. Mau minum dulu. Oh ya, guys, ini juga guys ya. Saya kok ada kayak putih-putih nih gitu guys, ya kan. Terus tak periksakan ya. Dulu kan gak ada tuh bersih tuh. Ini juga belum lupa gak tak rapiin. Dan ini tak tanya itu kalau ada putih-putih besar putih, terus kalau nggak ada gatal itu katanya nggak panu guys ya. Terus apa aja tuh? Mungkin masa kena itu ya apa? Sering kena panasan ya gitu kan? Terus jawab iya sih ya kan hampir tiap hari guys ya kena panasan ya kan? Apalagi kita nama Abdul guys ya, habis pagi kemarin-kemarin wis panas guys ya. Start jam 8 guys ya. Panasnya itu, sisanya jam 10 guys bayangin, ya kan? Terus pakai jersey ya terus kebakar ya kan kayak apa ya ada pun guys aku lihat kalian loh kita lihat video ini kok loh kok dapet tapi ini gini deh kan langsung tak belikan apa namanya ini lah sing buat itu guys kemarin mana ya si Chris ya tak bahas ini dulu guys mama obatku sing buat itu di mana ya mah. Oh ini guys. Ya. Ini guys aku beli ini. Ini bukan endorse ya. Tapi ini tak pakai guys ya. Parasol guys ya. Face sunscreen cream ya kan. Harganya itu 20 gram ini ya toh. 76.000 guys, mahal ya. Dan 76.000 ini harganya ya kan. Dapat 20 gram ya. Ini namanya Parasol face sunscreen cream ya kan. Mungkin deh ini buat guys apa namanya? Sunscreen ya kan, jadi dapat muka ya kan, terus dapatin juga. Jadi aku loh, kok kayak om panun gini gitu kan? Terus tak periksa nih dokter loh, katai kalau putih terus nggak ada gatal itu nggak panu ya kan? Iku kena apa panas ya matahari kan? Jadi rutin tak kasih ini guys ya. Terus kulit kering juga guys ya. Jadi ini kok kan mengganggu guys ya? Oh loh, kok no putih-putih ini, ya kan? Dulu nggak ada gitu deh. Ya nggak gatal ya, cuman mengganggu ya kan, putih. Beda dari yang lain sekarang aku kan hitam
dulu sekolah gak pernah putih guys ya, sekolah hitam guys. Jadi tak periksakan ini, terus kemarin alhamdulillah gak apa-apa, kasih ini rutin guys, tapi mehong guys ya. 20 gram 76.500 ya. Ini kan, ini guys, kak singa. Singa ini singa apa kucing ini cah? Ini singa apa kucing ini? Iya. Ini singa apa kucing ini? Kita ngobrol vlog kali ini sama Chris guys. Ini aku bisa dari mapul dari GPT aja, tapi nggak bisa. Terus jadi agak capek. Nah, singa apa kucing ini? Duh. Nanti saya bang muka guys. Ekor udah mesti rame guys, ekornya. Loh. Hei, siapa dong? Iya. Yeah. Halo guys, gitu. Wes. Halo guys, gitu. Iya. Yeah. Halo guys. Nama aku Grace, aku Pak E, jadi bumil. Banyak mageri sekarang ini. Oh, kan. Dia suka dengan ini loh guys, tapi tadi pas buntuti gak segala kepikir tapi dia langsung ya guys langsung jinak, karena emang dari kecil guys ini Krista adopsi ku umurnya kurang dari 2 bulan setengah ya, jadi aku beli susu guys di pet shop ya kan, tapi susu sampai banyak itu terus sampai gak habis dan terus tak beli dot ya. Jadi ini dari kecil harus ikut aku ya. Sekarang meskipun tadi ke nyak ngamuk itu langsung dia jinak guys tuh. Dia enak kalau gini berarti lihat aksesoris guys. Biasanya lihat cicak deh. Karena pokoknya benar-benar dia bergerak itu langsung dia langsung gini tuh. Masaran ya. Wow. Ini namanya Chris ya. Oh, cantik. Ya tuh. Dia lagi hamil. Iya tuh. Dia lihat gambar sendiri guys. Halo guys, nama aku Chris ya. Ini usia sekarang ini kayaknya setahun lebih ya. Setahun lebih ya kan. Terus di rumah, tapi kalau di keluar udah langsung pulang ya. Kalau ada orang baru dia takut guys. Saya dari dulu 10 tahun di dalam rumah ya. Tapi kemarin dia lepas ya, minta kawin ya. Namanya kucing juga minta kawin, terus dia itu ngeong-ngeong terus minta lepas ya. Akhirnya gak pulang ya. Dia lihat gambar sendiri ya, siapa itu loh. Apa itu? Ya guys, siapa itu Chris? Siapa ini? Siapa ini dia? Chris. Turu meneh lo ngelentung. Ya, siapa ini dia? Aduh aku capek dah ya. Siapa ini? Ini Chris. Kucingku yang paling cantik sak Surabaya Barat. Kasih kedamaian sekarang pindah ke kedamaian kok iya kucing-kucing paling cantik dewi sak kedamaian guys sak Gresik iya toh dia nak jemput mau pakai duduk gini dia agak geli ya sih lo ya geli kan tapi di lo gak sopan deh hehe aku nak tunggu nih di SD nggak kering kan tidak kalau perlu gini dia kering lo ya toh lo aduh. Tapi dia kalau gigit tuh enggak sakit ya. Jadi kalau cuma dibuat mainan gitu loh, enggak kayak kucing-kucing liar yang itu enggak ya. Dia gigit cuma dia enggak sakit, gigit cuma dibuat mainan gitu loh. Dia enggak suka dia pegang perut dia ini. Oh, gitu. Aduh. Mungkin keri ya guys ya. Jadi dia enggak suka dia pegang perut dia. Ya guys, keri guys. Keri guys. Loh, tangan ancang-ancang. Keri, tapi kalau punggungnya gak masalah guys, loh. Apalagi kepala gini. Lo. Iya. Dia itu seneng dingin-dingin loh guys. Bung. Dia seneng. Gak pernah tak ya. Bung. gitu. Ayu dewe. Iki jenenge keris ya. Loh guys. Ya Allah. Iya, tapi ini enggak tak gendongin kayaknya. Cuma tak tuk. Oh, ini guys. Loh, mangan dia enggak berontak. Kalau dia sakit dia pasti berontak, guys. Loh, dia suka paling suka begini loh, guys. Loh. Ini toh.
Wis capek, Kris. Capek ya. Sudah ya. Kita bubuk ya. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Loh, lihat di gambar sendiri, guys. Oke, guys, kita bubuk dulu, guys ya. Oke. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu, guys ya, konten kali ini. Jangan lupa di-like dulu, di-subscribe dan juga di komen. Oke, guys. Bye, assalamualaikum, guys. Loh, doprok mana?